to bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Okay, kita memiliki Holy Beast Panther. Jadi ada beberapa item yang dimana ini bisa kita gunakan untuk membuka pintu ya. Oke, bentar. Di sini melawan Krauser ini, iya, dia senjatanya benar-benar banyak banget. Aku udah tidak memiliki penyembuhan, cuma punya ini doang. Gue harap gue bisa ngalahin dia. Ya, hampir aja. Hampir. Oke. Ya, hampir banget. Oke, nice. So far so good. Don't just stand there. Come out and fight like a man. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Okay lah, come on, cepetan. Iya, mati gue. Ya, emang di sini gue nggak yakin gue bisa langsung mengalahkan si Krauser. Jadi pastinya kita akan melakukan sedikit percobaan ya, beberapa kali percobaan. Oh, dia nyerang dari belakang dong. Itu benar-benar sangat tidak gentle sekali. Iya, bisa kalian lihat betapa susahnya melawan si Krauser. Padahal ini masih Krauser yang bentuknya normal ya, belum yang bentuknya zombie. Oke, kita akan pakai shotgun aja. Biar cepet ya. Ouch. Oke, dia kabur. Ya, di sini hati-hati. Oke, come on. Kita akan dikejar nih sama si Krauser. Oke, kita skip aja untuk cut skinnya. Okay, nice. Ya, dia lincah banget loh. Oh my god, masih kena dong. Ayolah, gak usah ngajak bacot. Aku bacot kayak gini. Ini sumpah nyebelin banget emang untuk melawan si Krauser. Ush. Ya, gak kena lagi, kampret.
Oke, bentar guys. Kita butuh timing yang pas ya. Oh, come on. Oke, sip. Ayo dong, dia kabur dong. Dia nggak kabur-kabur. Iya, nice. Oke, ketika dia kabur, kita sekarang masih bisa santai ya di sini. Kita akan menyelesaikan puzzle dulu di sini. Kita dorong ya ini ya. Dorong patungnya ke sini dulu. Oke, sip. Ini dia, kita sekarang sudah berhasil atau sudah bisa membuka pintu. Ya, dan ini adalah hal yang cukup menyebalkan di sini, di mana si Krauser sekarang akan memasang banyak sekali jebakan ya. Oke, kita kabur aja di sini. Ya, gue salah jalan, harusnya nggak ke sini. Ya, tapi nggak apa-apa, kita dapat green herb. Ya, gue salah jalan di sini, gue lupa jalannya. Oke, ke sini ya. Ya, benar ke sini. Oke, ini dia, guys. Oke, bentar. Come on. Jangan mati dulu, Leon. Kita akan naik ke atas untuk melakukan pertarungan terakhir melawan si Krauser. Oke, kita tinggal ambil item yang ada di sini. Ya, ini dia item terakhir ya, yaitu Piece of the Holy Beast yang berbentuk elang. Two down. One more to go, Krauser. We'll see about that. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Oke, jadi di sini sebenarnya ada cara yang sangat simpel tapi sangat beresiko untuk kita gunakan melawan si Krauser. Oke, bentar. Kayak gini, dan ketika dia salto, ya kayak gitu, kita pisau terus. Bentar, ya gue mati. Kita akan coba. Jadi ketika dia sedang salto ke belakang, kita langsung pisau-pisau terus tubuhnya sampai dia nggak bisa gerak. Dan itu benar-benar cara tercepat untuk mengalahkan si Krauser. Oke, bentar, mungkin gue bisa penyembuhan dulu ya. Oke, kita skip aja. Oke, let's go, Krauser. Iya, dia bakalan salto kayak gitu terus.
Oh my god. Aduh. Ya, emang benar-benar beresiko banget untuk menggunakan trik ini, tapi gue akan coba sebisa mungkin untuk mengalahkan si Krauser ya. Karena emang benar-benar susah untuk ngalahin dia. Kecuali kita punya rocket launcher. Tapi di sini gue nggak akan pakai ya rocket launchernya karena terlalu gampang kalau kita pakai rocket launcher. Oke, benar-benar susah banget untuk ngalahin si Krauser. Oh my god, gue butuh penyembuhan. Bentar, kita akan ambil dulu penyembuhannya. Ada green herb di sini, bisa kita ambil. Oh my god, peluru gue sudah habis. Ya, come on. Ya, susah banget untuk menyerang pakai pisau ya ke si Krauser. Ya, kayak gini. Oke, dia bakalan mundur-mundur kayak gitu terus. Ya, ini bener-bener intens banget sih untuk melawan si Krauser. Oh. Matilah Krauser. Waktu gue tinggal dikit lagi. Iya, mati gue. Iya, mati. Oke, sorry banget ya, di sini kita akan berkali-kali mengalahkan si Krauser. Kalian hitung sendiri gue mati berapa kali di sini karena gue nggak akan skip ataupun cut di sini untuk videonya. Kita akan coba lihat apakah gue bisa berapa kali ya untuk ngalahin si Krauser. For your death, Leon.
Oh my god, ini mati sih gue. Ya ini mati, 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 mati. Gue gak yakin gue bisa ngalahin si Crosser secepat mungkin. Ya sebenarnya kelemahan dia adalah pisau ya. Sebenarnya kita bisa ngalahin hanya dengan menggunakan pisau, tapi susah juga buat deketin dia. Nice, oke, itu dia. Bisa kalian lihat ya, cuman beberapa kali serangan pisau dan dia bakalan mati ya. Jadi sebenarnya kelemahan dia adalah menggunakan pisau. Oke, kita sudah dapat item terakhir. Sekarang waktunya untuk kabur. Di sini kita hanya memiliki waktu 1 menit doang, jadi harus cepet ya. Oke, come on Leon. Gue nggak mau ngulang lagi untuk melawan si Crosser. Oke, kita pasang dulu beberapa item ini. Oke, akhirnya guys, kita berhasil juga untuk menyelesaikan chapter ini. Oke, kita save dulu ya. Oke, jadi semua bos sudah berhasil kita kalahkan. Berarti tinggal satu bos lagi, yaitu si ketua dari kelompok ajaran sesat Los Illuminados yang bernama si... siapa? Saddler ya. Oke, kita akan minum dulu ini. Wah gila sih, di sini gue nggak punya shotgun ammo lagi. Bentar guys, kita akan save dulu ya. Ya, ini merupakan level atau area yang terakhir ya di sini ya. So, it seems you killed Krauser too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. Oke, ini merupakan area yang sangat menyebalkan sekali karena para zombie di sini sangat pintar dan sangat cerdik menggunakan persenjataan. Ini udah kayak kita lagi main Call of Duty gitu loh. Ada yang pakai basoka lah, ada yang pakai machine gun, ada yang pakai panah ya. Oke, di sini kita akan dibantu oleh salah satu rekan kita yang menggunakan apa tuh? Ya, naik helikopter ya. That's what I call pack up. Her name's Mike.
you're looking for firepower, you come to the right place. Ya, jadi barusan kita dibantu oleh salah satu rekan kita. Jadi itu merupakan helikopter yang akan menjemput si Leon dan juga si Ashley ya. Oke, bentar. Kita sembunyi dulu di sini. Nice. Oke, dan pakai roket juga anjir. Ini ngeri banget sih di sini. Gue nggak takut sama zombinya, tapi gue takut ketika mereka menggunakan persenjataan. Oh, iya. Wait a minute, bentar. Untungnya Leon doyan gitu loh makan tumbuhan. Kalau nggak makan tumbuhan, dia bakalan makan apa coba? Oke, come on. Iya, lagi-lagi kita bertemu dengan si kampret ini. Ntar guys, kita akan ambil dulu di sini mungkin ada sesuatu. Oh my god, nggak ada apa-apa lagi. Ya, untungnya di sini helikopternya ikut membantu ya. Jadi kita nggak perlu urusin yang lain. Oke, kita buka pintunya. Iya, kita harus langsung turun ke bawah. Kita nggak perlu urusin zombie-zombie yang lain. Bentar, duit dulu dong. Duit nih sangat kita perlukan. Iya, kalau kita sudah sampai sini, kita sudah cukup aman. Kita tinggal kabur dulu dari tembakan ini. Aduh, handgun lagi. Uff, gue ngestak. Oh my god, gue nggak bisa gerak. Ya mati gue. Ya, kita akan reload dari checkpoint yang tadi ya. Dari sini kita tinggal turun. Ya, di sini emang bener-bener sangat mengerikan ya, dari zombinya yang menggunakan senjata kayak gitu, sangat brutal mereka. Oh, gila sih, ini gue mati sih. Mati cepat di sini gue. Ya, pintunya tertutup, kita harus aktifin ini dulu ya. Dua mesin ini. Iya, oh my god. Sumpah gue sebel banget sama lokasi ini karena kita akan sering banget mati ya.